Iya Pak, memang seharusnya kemarin Pak, cuman kan ini karena terkendala bahannya belum masuk. Iya, karena dari supplier juga kayunya susah ini Pak, jadi ke pending Pak ini Pak, 2 atau 3 hari ke depan ini Pak. Ya, jadi memang pesanan sih udah saya buat, cuman karena bahannya itu saya bilang tadi bahannya kurang, jadi kita pending. Iya Pak. Oke, oke. Nanti kalau udah beres nanti saya kabarin ya Pak ya. Ya, masih Pak. Si gusing ini pesanan ada, kayu kosong. Mau puasa, mau lebaran ini. Untuk saya bocah. Kayu susah banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, wis. Ya. Halo. Ya. Jam. Yep. Ini mana? Lu dari mana? Dari rumah. Emang liat mau kemarin dari kemarin, cuma buat telepon lu nya gak ke parkir mulu, mereka keluar, mereka ke rumah lu. Lu berapa kali mau nelfonin gua? HP gua pecah tuh. Ini makanya gua ganti nomor. Lu gak update kan telepon gua? Iya, kalau lu gak kasih ini, lu gak tahu. Lu ngapain lu situ? Jangan jauh-jauh sama gua, belum buat lu. Ente masih buka jasa servis handphone? Masih. Coba liatin HP gue, Xiaomi Mi 2. Nanti gue liat. Ngomong-ngomong, tumben amat kemari. Gak biasanya. Hah? Ngapain ada perlu? Gini Jo, maksud gue datang ke sini nya mah dek main gue ke rumah lu. Lu gak ada, lu telepon lu gak aktif. Mata HP lu rusak. Masih gua begini, ini kan besok gua udah jatuh tempo bayar kontrakan ruko. Kalau yang gua bisa tolongin, dalam duit buat bayar kontrakan 2 bulan. Sebulannya 700, kalau lu ada 1 juta, gua pinjam dulu 1 juta. Pusing gua udah mau gimana lagi nih. Mana dagang lagi sepi. Masukkan biasanya 1 juta sekarang 50% udah boleh dapet. Terus gua kalau misalkan gua kan kemudian namanya 1 juta bulan depan gua dapat arisan lu ganti. Nah jam sama wahai gua juga kagang tuh liat pendingan gua 5 lemari batal. Nah, ini emang posisinya sama, emang kontak doang jualan lemari juga ya kan pesenan ada kayu juga gak ada itu gua 5 kali ini karena gak konsumen sudah dikirim sekarang mau dikirim apaan nomor ini tidak ada anda itu sama gue juga lebih susah kayunya lagi ada anda tuh jadi mohon maaf nih gue gak bisa nolongin lo malah lagi gue nyari ya dan gue lupa enak dia ngirim lu tiap kali ya lo mati ini bareng sama orang ya lo mau puasa tuh begini ya ini bingung tuh kayak enak itu lo gak ada apa apa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrusian. Keluarga besar TV Suriso mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat.